Kirim suaranya. Kirim suaranya lagi ini. Kirim suaranya ya. Kecilin suaranya ya. Pasukan gua ini kawan. Ya pasukan gua ini lagi nabung. Pasukan petah. Aski sawal. Ini yang di perumahan LBS 2 kawan ya. Pasukan pamis peta namanya Jamil Asami. Tutup suaranya masuk ini. Tutup dulu. Ini penabung baru 2 orang ini anggota sini ya.
Suara yang pembunyi siapa itu? Kok ada suara? Kayak suara hati bergetar. Inilah yang dijadikan modal untuk buat warung ya. Ini buat modal, tabungan-tabungannya dibuat untuk modal buka warung. Nah, dari hasil warung itu tiap hari dibagikan SAU-nya ya, pembagian hasil masuk ke sini. Ini semua ini uang warung kawan ya. Jadi ini kita modal udah mantap, udah bagus. Nah, ini ntar lagi mau belanja bunda ini. Ini kita bunda mau belanja ini uang warung ya, uang warung. Nah, ini mau belanja lagi nih. Jadi setiap penabung di sini ini wajib belanja di warung peta. Nah, keuntungannya dibagi tiap hari ke penabung kawan, ya kan? Nah, sekarang anggota peta di LBS ini komunitasnya sudah 87 orang. Kita coba cek data. Data tabungan. Laba sudah. Jadi total kekayaan warung ini sudah 25 juta kawannya, sudah 25 juta 500 sekian. Ini honornya pengurus nih. Ini honornya pengurus dari desa, kecamatan, kabupaten, kota sampai provinsi, ada zakatnya juga ya. Dana aset ada semua ini, digaji per bulanan ya lewat honor persen anak hasil ini. Data tabungan oke, udah masuk semua. Sekarang di save, cek terakhir tabungan dia. Safe. Nah, inilah saudaraku. Jadi dalam saya membangun komunitas saya ini di peta ini, ya kan, setelah sudah terkumpul orang-orang, komunitas sudah yakin menerima paparan, maka komunitas kami mulai membangun ekonomi tahap pertama. Ini baru tahap pertama, nanti ada 5 tahap. Jadi ada 5 tahap sampai kita menciptakan produk-produk kedepannya ya, dan itu diatur. Nah, ini hanya berlaku per desa. Jadi desa sebelah tidak boleh gabung ke sini. Jadi ini hanya per desa, ini khusus di desa Muktiwari. Desa lain yang mau buat yang sama belajar ke sini, setelah udah paham sistemnya, bawa komputer ya, atau bawa laptop. Ya, nanti saya ajari 3 hari malam, ada teori, ada praktek, sampai kita buka warung, warungnya di sebelah. Nanti praktekkan di desanya, di desa masing-masing. Jadi di antara desa itu mereka mengelola keuangan sendiri-sendiri. Kayak di sini saya masih tahap memberikan contoh, sekarang masih saya ngasih contoh. Nah, kalau sudah mulai mantap, saya harus mengkader orang di desa ini, memahami. Dan sudah ada kadernya di sebelah, sudah ada, terus dia belajar. Suatu saat saya lepas. Nah, kalau tiap desa mengelola keuangannya masing-masing,
baru setelah itu masuk ke tahap 2, ciptakan produk. Tahap kedua yaitu ekonomi dasar seperti membuat sabun mandi, sabun cuci piring dan sebagainya. Itu ada kurang lebih 2.800-an produk. Nah, setiap desa diharapkan ada produk unggulan yang berbeda dalam satu kabupaten. Dan mereka kelak bisa barter. Makanya dibutuhkan sebuah komunitas yang satu komando. Kalau tidak satu komando, nanti acak-acakan. Nah, dengan adanya satu komando dan semua mengikuti sistem yang sudah ada. Ini kan sistem. Kita sekarang ini hanya menjalankan sistem. Jadi komunitas PETA ini menciptakan, saya ciptakan sistem ini, ya saya menciptakan sistem ini agar sistem ini hanya dijalankan, tidak perlu lagi ditambahkan, dikurangi, dibijaksanai, tidak perlu dijalankan. Dan ini sudah terbukti dalam waktu kurang lebih 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, ini keuangan komunitas PETA, anggota PETA di wilayah LPS 2 ini saja, itu bertambah tiap hari kawan. Ya kan? Jadi tidak bisa dijelaskan lewat ini, jadi harus praktek. Dan itu hanya berlaku di per desa, ya per desa. Jadi kalau desa lain mau kembangkan sistem ekonomi PETA seperti ini, silakan belajar ke sini. Baru jalankan di desa lain. Jadi tidak menerima, misalnya desa Muktiwari, nah, di desa sebelah tidak boleh ke sini menabung, nggak boleh. Dia harus membuat sendiri warungnya di desanya dengan menggunakan sistem ini. Jadi komunitas PETA ini adalah menjalankan sistem, ya kan? Untuk lebih lanjut nanti dibahas kalau ada pertemuan-pertemuan. Terima kasih kawan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Siapapun boleh bergabung dalam komunitas ekonomi ini, ya, baik tentara yang masih aktif, polisi, PNS, karyawan, buruh, semua suku, semua agama, semua ras, semua etnis, semua kalangan. Bahkan bayi yang baru lahir 1 hari pun sudah boleh menabung dan belanja di warung PETA. Kebutuhan bayi itu apa, disiapkan oleh warung. Dan warung pun tidak boleh asal jual barang, tidak boleh. Barang yang dijual hanyalah sesuai kebutuhan para komunitas kita. Jadi ini sekali lagi, ini berlaku per wilayah masing-masing. Ya silakan. Dan satu pesan lagi, komunitas ini tidak membawa dirinya masuk ke dalam politik praktis. Ya, karena ini adalah komunitas ekonomi, komunitas persaudaraan. Tetap semangat kawan, tolong bagikan videonya. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.